Langkah Jokowi mengumpulkan Ketua Umum Parpol dan mengurusi soal Capres dikritik Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Menurut Mardani, Jokowi seharusnya bisa menjaga jarak dengan persoalan politik terkait penetapan Capres. Saat ini menurut Mardani, Jokowi seharusnya lebih memikirkan hasil kerja pemerintahannya selama ini. Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe. Pilpres biar urusan parpol dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja. Insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Ayo jaga pilpres kita sehat. Kasih.